Pemirsa, pemilik produk handicraft Goni ini mulai menekuni hobinya sekitar tahun 1990 silam. Kala itu, wanita yang akrab disapa Era ini mulai membuat aneka kerajinan kecil hingga mendapat respon positif dari teman-temannya. Saat itu, mulailah mengeksplor kemampuannya untuk berkarya hingga saat ini memiliki berbagai macam produk. Ada dompet, ada tutup gelas, ada tutup piring, ada juga bednet, ada tempat tisu, tempat lilin juga ada, semuanya sudah saya usahakan, saya aplikasikan ke Goni. Dengan dibantu dua pekerjanya, dalam sehari mampu menghasilkan 5 tas ukuran sedang, tergantung tingkat kerumitan masing-masing. Membuat tas biasanya saya mengerjakannya mulai dari motong, sampai finishing itu ya sekitar satu hari dapat sekitar 5 tas. Paling lama ya tas itu. Okay, yang tas. Kalau yang lain-lainnya sih ya cuman sebentar aja sudah bisa jadi. Kalau untuk yang kecil-kecil, yang pernik-pernik bisa kecil gitu, souvenir-souvenir juga itu paling juga sebentar. Tapi kalau yang tas itu yang mungkin lama, soalnya harus prosesnya harus potong, jahit, sulam, dan packing itu. Berbagai hasil kerajinan yang berbahan kain goni yang sudah jadi mulai dari proses memotong, menjahit, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan proses packing sebelum dikirimkan ke berbagai daerah. Saya kepingin goni ini kembali jadi trendsnya anak-anak muda, juga kadang juga ibu-ibu juga bisa mengembalikan bahan-bahan alam menjadi suatu hasil yang unik untuk bisa dinikmati kalangan semuanya. Thank you.
Selain memanfaatkan bahan dasar goni untuk menyulap sebuah kerajinan bernilai ekonomis tinggi, owner produk Sarilita ini juga mengaplikasikan kain perca sebagai kombinasi produknya. Selain goni juga ada aplikasi lain kayak kain-kain perca. Kain perca itu ada untuk saya aplikasikan ke dalam goni untuk di tas, juga untuk ditutup gelas juga ada kain-kain percanya juga. Semuanya masih enggak hanya goni, masih ada aplikasi lain.